Allah Jalla wa'ala hayy, maha hidup. Kita juga hidup, tapi Allah maha hidup tidak sama dengan kita. Allah hidup dan dia tidak memerlukan sesiapa untuk dia hidup. Dia hidup dalam erti kata yang sebenar. Sebab itu Al-Quran bila menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu yang tidak ada ilah melainkan dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup, dan Al-Qayyum yang akan kita sebut kemudian. Al-Qayyum, dia tidak terkena padanya mengantuk dan juga tidak tidur. Hidup yang sebenar. Dahkan segala kehidupan yang datang bergantung kepada kehidupan daripada zat yang maha agung, yang benar-benar maha hidup. Segala kehidupan makhluk bergantung kepada zat yang kehidupan hidupnya hakikat. Kerana hidup kita bergantung, adapun hidup Allah Jalla wa'ala tidak bergantung kepada sesiapa. Huwal hayy la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin. Dialah Al-Hayy yang tidak ada ilah baginya, maka hendaklah kamu menyerunya dengan mengikhlaskan untuknya agama. Maka Allah Ta'ala suruh sebut Ya Hayy, dialah Al-Hayy, hendaklah kamu seru dia. Maka bila kita nak berdoa, kita pilih nama dia. Kita panggil Ar-Rahman, kita panggil Ar-Rahim, kita panggil Al-Hayy, kita panggil Al-Qayyum. Cumanya apabila kita tambah ya, kita buang alif lam dalam bahasa Arab. Kita tak kata ya ya Rahman, kita tak kata ya ya Rahman. Kita tak kata ya Al-Hayy, kita kata ya ya Hayy ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Maka disebut nama Allah Jalla wa'ala Al-Hayy Al-Qayyum antaranya di dalam ayat kursi. Dan Allah kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berdirinya Allah Jalla wa'ala di atas sifatnya, di atas hayy, hayyan, maha hidupnya Allah. Quran kata dalam ayat kursi,